Assalamualaikum dulur, selamat siang. Kali ini saya sudah ada di Bulu Kandang Pandaan Brigjen Pasuruan. Kita cari lokasi ceksonnya JBM Audio Sound Sultan dari Pandaan. Katanya 16 sampai. Oh, itu sudah ketemu lur. Ternyata ada di sini lokasi ceksonnya. Wih, mending ini. Nah, ini dia soundnya lur. Gak perlu waktu lama, langsung ketemu. Di situ itu ya. Itu loh, saya sudah ada di lokasinya JBM Audio Pandaan Pasuruan. Ini hajatan horek 16 subwoofer sekalian cek sound geden nanti malam dengan 3 dancer terkenal dari Kediri dan Blitar. Ada Vanessa, kemudian ada Anggi, dan juga ada Anggi dari Blitar ya, dan juga ada kalau nggak salah itu siapa ya, dari Kediri lagi lur. Aku lupa namanya. Tak lihatnya dulu di pamflet. April ya, sorry. April ini lur. Pamfletnya ini lur. Ada April, kemudian Vanessa dan Anggi. Kita sepil ke depan yuk. Oke, ini rumah yang punya cat. Kita lihat dulu soundnya di sebelah sini lur. Kayaknya ini masih baru loading ya. Tapi di sini sudah tertata untuk tempat operatornya. Waduh lah kok letok ini ya, sawah ini. Ini tempat operatornya, mixernya JBM Audio, gede banget ini. Konten. Ini ACC-nya kayaknya pakai ST ya. Ya, masih tertutup lur, belum dibuka. Nah, tapi kelihatan dari belakang ini. Itu ya manajemennya XTA tuh lur. Sama ada equalizer Ashley. Situ. Mixernya kalau nggak salah ini Midas ya. Aku lupa, tapi kayak Midas ini. Lalu ini ada jaga untuk RTA. Mic RTA, pagar-pagar masih baru ditata ini. Tempatnya beletok tapi ya. Tempatnya bekas sawah ini, jadi kayak gembur-gembur gimana. Oh, yang ini kering, tapi yang di bawah tadi masih berair, jadi gembur. Dan panggung sudah ready untuk nanti malam live dancer Pargoy-nya Jawa Timur. Ada Mbak Anggi, terus Mbak Vanessa dan Mbak April. Panggung ready. Subwoofer sejumlah 16 subwoofer. JBM Audio ini juga pernah juara 2 di PSS Jatim di Sidoarjo tahun 2021-2022 kemarin dulur. Iya. JBM Audio boxnya full CLA. Untuk speakernya, speakernya kayaknya kalau dulu sih BNC SW ya, tapi entah sekarang tetap atau diganti atau gimana. Terus linernya RDW Tara 123SE. Linernya ini bawa 8 box. Nah, ini ya ciri khas JBM, kalau check sound mesti rejingnya berbentuk-bentuk aneh unik ini ya. Jadi kayak huruf M ini. Cuma lighting belum datang. Ini full CLA 16 subwoofer. Oke, yang ini juga anu lur. Speknya bagus ini kalau buat battle Sumber Sewu, ini cocok ini. Jadi kalau dulu-dulu Sumber Sewu yang mau nyari sound yang belum dapat, tolong bisa hubungi ini JBM Audio Pandaan. Sekarang kita sepil di bagian belakang. Bagian belakang, wah no, ini di dekatnya kafe, jadi ada yang karaokean di sana. Mas, mampir dulu.
Oke. Ini ada kabel lampu mereknya premium buat lampu sorot. Kalau itu yang di sini lampu, ini kabel lampu juga. Yang di sebelah sana ada kabel untuk subwoofer pakai tasker. Iya, tasker untuk subwoofer. Kemudian yang besar ini linernya pakai SPL audio. Nih SPL audio, kabel yang untuk linernya. Kemudian ini boxnya CLA dari Pak Emir. CLA dari 7 custom speaker ya. Full dari Pak Emir CLA-nya. Panik hilang gedang ini. Enggak. Tamu jajar. Ini power-powernya. RDWNR MK3 ada 4 biji, terus RDWND 15 Pro ada 2, dan lainnya ada Paslab NX 14.000 ada 8 power. Oke. Boxnya dari Pak Emir ini 7 custom speaker. Ya, jadi seperti ini 16 subwoofer full CLA dari Pak Emir Bandung, dengan kabel subwoofernya pakai tasker, kemudian kabel linernya pakai SPL. Kemudian di sana ada karaokean lur beh, lagune CR-CR nanti karaoke. Bagi lighting punya JBM sendiri, tapi nanti dinakodai oleh Mas Johan Lighting dengan mode M seperti ini untuk rigging-nya. Wes ngeri JBM audio. Oh iya, tadi bocoran dari kru kalau tahun depan ini tidak ke Sumber Sewu ternyata ya. Jadi tahun depan ini acaranya ke Pati sama Kudus katanya. Kalau nggak Pati ya Jepara ya. Oh mungkin Pati ya. Pati sama Kudus katanya, kalau Jepara kan tahun depan nggak ada. Jadi ini tahun depan keluar dua lokasi, Pati sama Kudus takbir keliling. Jadi nggak ke Sumber Sewu loh, terus yang dari Sumber Sewu mau ngejob ini kayaknya sudah tertutup ya. Oke, seperti ini lor. Untuk parkir mungkin nanti sekitar 10.000 lah, 10.000 atau 15.000. Kalau ATM gratis di sini, nggak pakai ATM. Tempat saltonya lumayan luas. Di barat sini cuma anu ini, rumputnya ketel ini lor. Rumputnya panjang-panjang yang sebelah sini. Yang sebelah situ sudah bersih tapi tanahnya lembek, ada apa itu, air-airnya kayak bekas sawah gitu ya. Sama di tempat operator situ juga lembek tanahnya. Jadi ini yang punya hajat dulur. Teropnya ada gensetnya ada di belakang sana ternyata. Bawa dua genset, satu untuk sound, satu untuk lighting. Gensetnya JBM audio juga sendiri punya. Oke dulur, sekian untuk video infonya kali ini. Jangan lupa nanti malam merapat, karena cek soundnya cuma nanti malam saja. Kalau besok sudah acara hajatan seperti biasa. Thank you dulur. Ini lightingnya sudah datang ini. Lighting sudah datang punya JBM sendiri ya. Tapi ini yang biasanya dibawa Mas Johan. Bawa banyak sekali beamnya lur. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 20 beam. Kok gede-gede kayak coro bentuknya kayak coro. 20 beam ini belum parletnya, ini diusungi dari markasnya JBM karena deket, ada di bawah sana nih markasnya. Soyo di sik lho. Brojol lho. Brojol. Gede-gede bime. GC like dari Cino. Made in Cino.
Mari karaokean, saya nyetel DJ-an lur di kafe ini lur. Wah ini gua ngecap battle nih paling. Wah yo, mak bleng. Dan pangga tak layani. Kayak nunggu apa? Nunggu nongko. Kayak nunggu lo nongko. Wes jangan lupa merapat nanti malam dulur. Dancernya trio Prik. Ada Anggi Setia Blitar, terus Vanessa dan juga April dari Kediri. Panggungnya mening, lightingnya mening. Mas Johan lighting. Lokasinya juga mening. Tapi hati-hati kejeblok ngene. Letok. Oke, kita lanjut lagi ke check sound berikutnya.